Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, di video kali ini kita akan baca kartu untuk Leo. Leo, di sini kita akan melihat orang yang akan datang mendekati kamu di bulan Mei, ya. Jadi Leo, adakah yang akan datang mendekati kamu di bulan Mei? Ayo kita lihat bersama. Yang di sini sebelum kita mulai, kembali saya harus mengingatkan, Leo, kita sedang melakukan general reading yang mungkin energinya tidak bisa cocok dengan semua Leo, ya, tidak bisa resonate dengan semua Leo karena pengambilan energi secara kolektif. Ya, di sini juga mungkin bisa terjadi sifat vice versa, maju mundur. Jadi, Leo bijak dalam menyikapi bacaan umum. Baiklah, teman-teman. Ayo kita mulai. Leo, orang yang akan datang mendekati kamu di bulan Mei. Ada pohon di sini. Ini orang yang punya ikatan yang kuat ini sama kamu, koneksi yang dalam. Lihat gambarannya, apakah dia akan mendatangi kamu, mendekat kepadamu di bulan Mei. Ada kapal. Wah, ada jarak antara kamu dengan orang ini. Leo. Siapakah dia? Jika ada yang akan datang, siapakah dia? Wah, ada rumah. Ayo kita buka dulu kartu-kartunya, teman-teman. Ada dadu di sini ya. Oke. Leo, adakah orang yang datang atau mendekat kepadamu di bulan Mei ya, jika ada orang yang akan seperti ini? Ini energi yang paling kuat ya dari orang-orang yang akan mendekati kamu di bulan Mei. Oke, Leo. Orang ini dulunya pernah sebentar. Orang yang di sini tiba-tiba menjadi ada jarak dengan kamu, ya, ada jarak atau terpisah dengan kamu. Hubungan kalian di sini menjadi merenggang, ya. Di sini karena kamu menemukan suatu hal yang di sini menjadi masalah. Sepertinya di sini dia berbohong kepada kamu bahwa dia telah berumah tangga. Ya, bisa vice versa. Mungkin ini terjadi jarak antara kalian karena dia menemukan ternyata Leo kamu telah berumah tangga. Ya, ada sifat vice versa di bacaan umum. Jadi ada suatu hal di sini yang kalau saya lihat padahal ikatannya sangat kuat, ya. Antara kamu dan orang ini punya ikatan yang sangat dalam. Ya, koneksi lama bahkan saya bilang. Namun ini terjadi masalah antara kamu dengan orang ini. Ya, karena di sini kamu atau dia berbohong. Salah satu dari kamu ini ada topengnya berbohong tentang ternyata salah satu dari kalian telah berumah tangga. Ternyata kamu atau dia sudah berkeluarga, sudah ada yang punya. Ya, sehingga terjadi masalah di sini ya, terjadi masalah. Ya, mungkin karena ada kebohongan akhirnya terjadi jarak atau kesalahpahaman di sini. Wah, siapa dia, Leo? Ini ya, bahkan di sini saya lihat kalau kedepannya juga nanti ini mungkin akan terjadi apa ya? Di sini akan kembali ada komunikasi antara kamu dengan orang ini. Ya, akan ada komunikasi lagi. Ini juga masih ada pembahasan tentang kebohongan dia, tentang masalah kamu kenapa dulu sampai berpisah, ya, masih ada seperti apa ya, kekesalan gitu ya yang belum selesai.
seperti ada rasa yang apa ya, kita bilang marahnya belum hilang, masih membahas itu. Jika terjadi komunikasi lagi antara kamu dengan orang ini, ya, jadi di sini terputus apakah lost kontak? Di sini menjadi berjarak karena itu ya, karena kebohongan, salah paham di sini. Ada kabar nanti dari dia. Jadi yang jika ada yang akan datang, Leo ini orangnya seperti ini. Jadi teman-temanku yang akan datang di sini, ya bisa jadi adalah pertemuan secara real, atau ini adalah dalam bentuk orang-orang yang lost kontak itu akan kembali menghubungi ya, jadi akan datang kembali ceritanya. Ini lihatlah. Saya lihat ada gambaran kabar, nah, komunikasi. Lihat, Leo ini dia, ya. Bisa vice versa, dia bisa laki-laki, bisa wanita. Jadi Leonya bisa wanita, bisa laki-laki juga. Ini si dianya. Leo nanti, ini energi yang paling kuat ya di bulan Mei, akan terjadi lagi komunikasi antara kamu dan dia. Dia akan memberi kabar, menghubungi kamu, atau bahkan sebaliknya, mungkin kamu yang akan menghubungi dia. Yang di sini, justru, apa ya, terhubungnya kamu kembali dengan orang ini, justru malah mendatangkan beban, beban ya. Karena apa? Karena rasa yang tadi sepertinya marah yang belum hilang, rasa yang belum selesai, atau kamu yang di sini tidak mau lagi ada kebohongan. Ya, jadi justru orang ini datang membawa rasa yang di sini penuh tekanan untuk kamu. Ya, kabar dari orang ini membawa tekanan untuk kamu. Karena apa? Karena dia pernah berbohong kepada kamu. Jadi di sini bukannya malah senang si Leonya, malah ada rasa yang apa ya, seperti luka lama teringat kembali gitu. Ini kalau ada yang datang, ini energi yang kuat dari orang ini, orang yang pernah di sini sepertinya membohongi kamu, mengecewakan kamu. Ada lilis di situ. Ada gunung. Jadi dia datang ya, kalau dia laki-laki, dia bisa laki-laki, bisa wanita ya. Saya membacakan seperti sesuai kartu ini. Laki-laki ini datang kembali ya, yang di sini ingin menyelesaikan apapun masalah yang dulu pernah terjadi, salah paham antara kamu dengan dia. Ya, semua kendala-kendala yang ada di sini, dia berusaha untuk mengkonfirmasi kenapa dia harus berbohong, kenapa dia sampai berbohong ya begitu. Ini dia datang memberi kabar. Ya, dia juga merasa sangat tertekan karena apa yang pernah terjadi di antara kalian. Ya, ini ada gambaran perbedaan umur juga antara kamu dan dia, atau ini gambaran salah satu dari kamu udah sangat dewasa sekali. Ya. Kabar, kabar dari dia justru di sini Leo membuat kamu merasa tertekan ya, merasa sangat apa ya, seperti saya katakan, luka lama kamu teringat lagi. Jadi ini orang yang akan datang ya, di sini dia akan mengabarkan, akan membahas ya, seperti saya katakan, dia akan mengkonfirmasi ulang mengapa dia sampai harus berbohong ya, dia akan mengabarkan, membahas tentang semua rahasia-rahasia ya di sini yang berhubungan dengan kebohongan dia, tentang dia yang mungkin sudah berumah tangga. Dia ingin mengabarkan itu ya, dia ingin membuka kenapa itu terjadi, kenapa dia harus seperti itu. Dia ingin bebas dari tekanan ini karena ada rasa bersalah mungkin di sini ya. Dia ingin membuka semua rahasia itu, mengakui sejujur-jujurnya. Di sini juga dia ingin bebas dari rasa tekanan. Dia juga merasa bersalah mungkin ya, merasa berdosa. Ya, batinnya di sini saya bilang ada perasaan tertekan di dalam batinnya karena semua topeng-topeng yang pernah dia lakukan terhadap kamu.
Bahkan di sini si Leo-nya masih marah saya lihat ya. Pertemuan ya. Mungkin ini ada pertemuan di sini dalam bentuk dia akan menghubungi kamu kembali. Ada kabar dari dia kembali. Jadi Leo, siapa dia? Ini seseorang ini akan datang ya, memberi kabar. Ini gambaran pertemuan di bulan Mei. Ini kuat sekali energinya. Orang yang akan menghubungi kamu di bulan Mei atau datang kembali kepada kamu di bulan Mei. Ini dia gambarannya, orangnya seperti ini. Orang yang pernah dulu apa namanya ya, di sini berbohong kepada kamu dan itu membuat kamu kecewa. Atau bisa pas persa teman-temannya, ini bacaan umum. Bisa saja di sini kamu yang membohongi sehingga dia datang kembali ingin meminta kejelasan kenapa kamu harus melakukan itu ya. Jadi ada sifat vice versa di sini. Ya, apa yang kamu temukan di sini? Sepertinya kamu menemukan bahwa orang ini telah berhubungan. Orang ini telah punya hubungan dengan orang yang lain, ya. Ini orang adalah orang yang mungkin punya jarak dari kamu, orangnya jauh dari kamu, ya, Leo. Ya, di sini saya melihat apa yang kamu temukan. Ada suatu hal yang kamu temukan di sini, Leo, ya, di dalam hubungan kamu dengan orang ini. Suatu hal yang di sini akhirnya menghapus semua rasa kamu ya, menggerogoti semua perasaan kamu dan kamu merasa dia mengambil keuntungan dari kamu ya, sehingga di sini terjadi hubungan yang menyenangkan walaupun tidak lama. Kamu kecewa di sini ya. Jadi Leo, jika kita bertanya adakah orang yang akan datang menghubungi kamu di bulan Mei, saya lihat ada seseorang di sini ya. Dari seseorang, kalau menurut kartu ini dari seseorang laki-laki di sini yang dulu kamu pernah berhubungan dengannya. Kamu pernah menjalin ya, ini sepertinya mungkin hubungan percintaan ya. Namun di sini kamu kecewa karena menemukan ternyata ada kebohongan di sini, ada kebenaran yang dia sembunyikan. Lihat ya, orang ini sekarang ini ingin sekali menghubungi kamu di bulan Mei ya nanti, namun masih ada keraguan ya, keraguan menghubungi apa enggak ya. Ini intinya ketika terhubung kembali yang akan kalian bahas di sini adalah dia ingin meluruskan semua hal yang di sini pernah terjadi salah paham antara kamu dan dia ya. Lihatlah, dia masih berharap masih ada harapan dia kepada kamu. Ya, walaupun saya lihat gambarannya dia sudah berumah tangga di sini. Dia masih ini gambaran kehilangan ya, mencari-cari. Masih berharap kamu, masih mencari-cari kamu walaupun di sini hatinya ragu, ya. Lihat teman-temanku. Ada gambaran kesepian, kehilangan, mencari-cari, ya, sehingga nanti dia akan datang kembali. Ini energinya kuat. Di bulan Mei dia akan menghubungi, tetapi dia mikir-mikir ya, masih ragu, hatinya masih bercabang. Leo, bisakah kamu meraba siapakah orang ini? Bisakah kamu merasakan? Lihatlah ya, pernah terjadi salah paham antara kamu dengan orang ini ya, sehingga hubungan kamu dan dia terputus. Ya, kamu sangat tersakiti di sini. Oke, hubungannya jadi stuck gitu ya. Dan nanti di bulan Mei saya melihat energi yang kuat dari dia untuk kembali menghubungi kamu karena dia di sini sepertinya merasa bersalah. Ya, jika kamu yang berbohong di sini, dia datang menghubungi kamu untuk mengkonfirmasi kenapa kamu melakukan itu karena dia sangat tertekan di sini. Ya, bisa vice versa. Teman-temanku Leo, ya, saya rasa kamu bisa meraba siapa orang yang akan datang ini, ya. Yang dia datang nanti niatnya ini, ingin
Mungkin jika dia yang salah, dia akan meminta maaf, dia akan menerangkan kepada kamu kenapa dia harus seperti itu, ya. Kalau saya lihat, dia masih penuh harapan. Dia masih apa ya, masih berusaha untuk kembali menjernihkan cerita ini, ya, karena di sini dia gambarannya seperti mencari-cari kamu. Ya, labirin ya, teman-teman. Masih mencari-cari kamu, ingin menyelesaikan suatu hal yang belum selesai. Ya, labirin ini gambaran dari kita yang lari sana mentok, lari sini mentok, belum bertemu. Dia ingin mencari titik temu di masalah yang pernah kalian lewati di sini. Mengerti ya, Leo, siapa gambaran apa yang digambarkan kartu-kartu ini, siapa orangnya? Saya rasa kamu bisa menangkap ya. Baiklah, Leo. Ya, jika kamu berharap, saya juga berharap semoga ini terjadi. Namun ini ya, ada gambaran dia masih ragu. Dia masih ragu untuk datang mencari kamu. Ya. Oke, Leo. Teman-temanku, Leo, semoga ini jadi video yang bermanfaat sebagai informasi kepada kamu tentang siapa yang akan datang di bulan Mei, ya. Walaupun di sini masih ada keraguan sama orang ini. Tetapi keinginannya kuat sekali, energinya kuat sekali untuk datang kembali menghubungi kamu. Ya. Baiklah, Leo yang merasa tidak cocok, kamu boleh menganggap ini hiburan atau kamu harus melakukan personal reading. Teman-temanku, saya Nuzulira Aisyah yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, Leo. Sekian dan terima kasih. Dah.